Halo 7DS Mania, welcome back lagi. Oke, di hari yang cerah ini saya mau numpang curhat ya. Curhatnya apa? Ini karena saya korban Gojo ya. Ternyata setelah tarik Gojo dikasih 2 hero deathmatch yang lumayan bagus ya. Ini lumayan bagus kenapa? Karena bajunya perlu dah dikomplit ya. Perlu beli 2 baju supaya bisa dapet bahan buat upgrade kostum ya. Menurut kalian ini bagus dan worth it gak sih? Ini kita cuma perlu 30 gem kali 2. Dan kebetulan saya ada 2 hero-nya nih. Sama sih ini, jadi saya perlu 120 gem ya. Buat supaya kostum ini ada efeknya. Ini juga dapat bahan buat baju ya. Bahan buat baju ini. Jadi kalau kalian bak kostumnya ini SR, mau di upgrade ke UR itu bisa ya. SR ke UR itu kita udah hemat 10 gem loh. Worth it gak ya? Worth it menurut saya. Jadi kita bisa hemat ini. Lagi pula kalau misalnya nanti kalian susah ya dapat bahan buat upgrade kostum, nah itu kalau kalian mau beli bundelnya ya. Bundelnya itu ini lumayan nih, 379. Ya kira-kira 400 ribu aja lah ya. Dan itu cuma dapat 30 kali 3. Ya kalian kalau misalnya deathmatch itu sehari 3 kali kan dapat bonus tuh 1 biji tuh. 3 kali kali apa? Sebulan itu kalau misalnya 10 kali, kalau kalian 3 kali itu udah 30 kali 30. Iya. Sudah dapat bonus ini ya. Karena itu bonusnya tambah 1 udah pasti guaranteed dapat kostum. Tapi itu buat yang hell aja ya. Nah, makanya itu guys, ini lumayan banget nih. Apalagi saya punya hero utama aja kostumnya belum upgrade full ya. Kasihan nih saya punya ini Elizabeth. Kostum Elizabeth saja nggak komplit loh ya. Saya nggak beli ya karena saking hematnya. Ini juga belum upgrade ke max ya. Yang max cuma 1 sih. Ini mau upgrade ke UR ini butuh 60 ya. Aduh tuh lihat butuh 60, saya baru ada 38 ya. Ini susah banget ngumpulinnya, padahal ini hero utama buat PvP dan main quest ya, lumayan juga. Ya itulah ya, jadi perlu 120, tapi kabar bagusnya duit saya, gem saya ini cukup ya. Ini kan saya udah 59 nih, tinggal gajian PvP, mana kita PvP. Kita PvP minggu ini 60 gem ya, jadi kan kurang 1 nih. Set pure result. Oke, udah dapet tuh. Jadi kalian sebelum ambil hadiah ini jangan lupa kirim friendship dulu ya. Sekalian klaim nih di mail. 60 ya, oke gajian PvP kita 60 gem. Untung ini kebantu banget loh sama PvP. Kalau nggak ada PvP, saya udah nggak tahu dapet 120 gem dari mana ya. Oke, ini kurang 1 biji nih, kurang aja nih ya. Kurang 1 biji, ya 1 biji kita bisa nyari di mana, di sini. Ya, clear free stage aja ya, clear free stage ya, free stage. Dapat 1 gem lagi. Jadi kita punya gem komplit buat 120. Aduh, ini korban Gojo ya. Tragis nih. Coba kalau Gojo gak usah sampai 600 gitu ya. Kita sekali pull 30 udah dapat Gojo kan gak seribet ini ya. Gak segalau ini loh saya. Oke. Maklum ini nasib free player ya. Set, mana. Gem sebiji aja susah banget ya dapat ya. Oke, gem sebiji. Dapatnya susah nih, story apaan ya? Oh ya, dapat nih. Lanjut. Oke, gem saya 120, artinya cukup ya buat beli kostumnya si Janeri ini. Jadi kalau kita deathmatch, sebenarnya saya hero deathmatch tuh ada 4 loh ya. Cuman yang buat dapat kostum itu cuman 2. Yang duanya ini guaranteed ini aja ya. Ini kayak gini. Ini guaranteed. Guaranteed keluar, pasti keluarnya ini Red Demon ya. Satu lagi saya ada guaranteed keluarnya itu si Grey Demon sama Red Demon. Mana nih saya punya ini ya. Oh iya, ini sekalian aja saya pamer ya. Saya punya hero ini semua box CC-nya udah kuat, udah 3 juta lebih nih. Dan ini nih guys, ini guaranteed Grey Demon. Jadi ini juga perlu kostum. Tapi ini kan cuma guaranteed muncul aja ya, nggak gitu penting lah ya. Nggak gitu penting. Yang penting itu 2 biji tadi ya.
ini nih, Janeri sama si Cena, saya sudah upgrade ke level 80. Ini sekalian saya pamer ya. Box CC saya udah 3 juta dan hero saya yang level 80. Ini ada sekitar 70 karakter nih, level 70 ya. Tuh ya. Dan semuanya udah banyak sih. Tinggal ini, yang bawa-bawa ini belum dapat. Saya sih bisa gacha ya pakai. Kalau mau saya bisa gacha pakai ini nih. Tiket SSR part 2 20 biji sama part 1 5 biji. Kenapa saya nggak pakai? Saya tunggu semuanya masuk ya. Jadi biar nanti kemungkinannya dapat lebih gede hero yang belum ada. Oke, kita beli kostum dulu. Mana kostumnya si Jenna nih dari tadi kita. Si Jenna ini. Nah, kalau kostum pertama ini kalian nggak usah beli ya. Ini kalian cukup upgrade dia ke level 60. Ke level 60 udah pasti dapat nih hero pertama nih bajunya ya. Tinggal kosmetiknya ini wajib beli. You have not acquired this custom. Only be sacred treasure shop. Oke lah, kita langsung go now aja. Kenapa saya suruh beli sekarang ini? Karena tinggal 24 jam lagi ya. Ini the last day guys. Ini the last day. Jadi kalau kalian nggak beli ini ya, kalian udah gacha 600 di Gojo, ya ini hero jadi sampah deh, nggak dipakai. Ya, tapi kalau misalnya kita beli kostum, ya ini bisa ada kepake dikit lah kegunaannya ya. Bisa nambah-nambahin bahan kostum. Oke, kita nggak boleh ragu karena besok itu banner gratis, cuman minggu depannya itu festival ya. Festival itu udah pasti saya sayonara lah ya. 900 ini jangan salah pencet guys, ini hero kostum ya, pastikan dulu ini hero kostum karena saya punya terbatas banget. Kosmetik juga 30, kita beli juga 30. Oke, 30 sudah cakep. Mana nih cakep, demi kostum ya, demi kostum ini. Tereng, mana nih kostum. Oke, ini sudah aktif belum ya? Ini baju mesti dipasang ya, nggak boleh cuma digantung. Ini mesti dipasang. Change. Ya. Tara, kita sudah ada dua. Ini juga mesti di change. Tara. Ya. Tring, kostum set bonus aktif. Aduh, seneng banget rasanya. Satu splendid fabric ya. Wuhui. Dan ini tahu aja loh net marble ya. Duit saya, gem saya pas-pasan ya. Pas banget. Gak ada sisa koma-komanya sampai nol ya ini. Nol-nolnya pun dia tahu aja ya. Oke, ini 60 gem lagi dengan berat hati saya beli lah ya. Gara-gara banner Gojo udah habis 600, kostumnya habis 120 lagi. Gila, gila. Oke, kita langsung ke Sacred Treasure Shop. Si Jenna ini yang cakep ini. Demi kostum tambahan ya, kita borong juga. Ceret, jangan salah beli ya. Kalau salah beli duit udah nggak cukup nih. Pulang cuci piring ya. Oke, ini senjatanya juga. Terakhir, tring, saya punya diamond 0, 0, 0, 0. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya seneng ya. Bisa beli kostum ini. Lumayan dah, kecuali kalian main ini nggak jangka panjang ya. Kalau mau jangka panjang worth it lah ya beli kostum ini ya. Oke, mana, aktifkan, tring. Selain jadi cakep, dia juga aktif, alurin parfum. Oke guys, buat kalian yang belum beli kostum ini, cepet-cepet ya, karena hari ini last day guys. Yang paling penting yang kalian bisa ambil tuh hero yang buat dapet bahannya aja ya, bahan itulah, bahan kostum. Oke guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys. Dadah.